Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini ada permintaan pada sahabat ni, dia menego kui, dia nak beli daun pisang lah. Dia kata dia nak RM20. Ni daun pisang kita sudah potong, dah ada yang belum potong lagi. Ni daun pisang lah, ya kita sudah potong. Yang sebelah sana tu sudah proses, yang ni belum proses lagi. Dia minta RM20, tapi kita kira-kira kita bagi yang saya grade A-nya itu 25 dan grade B 15. Jadi kita kira-kira tu RM30 lebih lah. Tapi kita bagi RM20 lah, kerana kawan dia nak nego, kita bagi dia untung lebih sikit lah. Jadi kita jual pun timbang-timbang juga lah, kita tengok orang supaya dia boleh untung lebih. Jadi kita jual di bawah para harga lah. Kalau RM33 ni kita jual harga dia, yang ni dia sebenarnya RM33, jadi kita bagi RM20 sajalah. Kepada ada satu sahabat tu, dia menego kuih koci di sektor 17 ke alam. Dan hari ini juga ada satu sahabat tu, dia minta itu apa dia panggil buah petik. Ini kita ada buah petik 2 biji. 2 biji kita sudah petik dah. Dia nak makan buah petik lah. Tak ada masalah lah. Yang ni kita sebab dia nak makan, jadi kita bagi free lah. Ya tadi dia nak menego, jadi kita bagilah RM32 tu kita bagi dengan harga RM20. Ni sahabat itu dia nak makan buah petik, tak apalah, kita bagilah 2 biji. Ni dia sahabat daripada Padang Jawa, nama Azli Gemuk. Jadi dia nak jadi dia minta semalam lagi, tak apalah. Ni pun buah ni dia 2 hari lagi kuning penuh, ni sudah kuning tua dah ni. Ni tak ada masalah lah, dia boleh, kalau dia nak makan buat rojak buah dia boleh potong dah. Kalau dia nak makan masak betul, ni dia tunggu 2 hari lagi, dia simpan dalam kain, insyaallah lah, lembut lah. Ni kita sedekah pada haiwan. Nampak kan? Kita sedekah pada haiwan. Kasihan juga haiwan nak makan. Ni dia sudah makan. Tak tahulah apa burung ke tupai ke, Allah alam, kita tidak tahulah. Atau ya semalam lagi. Ni kita bagi sedekah kepada binatang lah. Burung ke tupai ke musang ke, Allah alam, tak tahulah. Anu lagi satu. Anu nampak ni. Anu nampak ni. Ni kita bagi ni. Ni sudah nak habis. Sudah nak habis. Kasihan kat dia. Jadi binatang pun nak tumpah manusia makan. Kita bagilah. Ni sudah kulit dah. Ada biji sikit-sikit lagi. Tu kita ambil buah di pokok ni 1 biji. Di pokok 1 biji kita bagi kepada Azli. Ni bisa pisalang. Ni bolehlah sikit lagi nak berbagi, sebulan lagi boleh petik ni pisalang. Tu. Kalau tak ada maling tidak curi juga, tak apa dapat lah. Tapi sini masalah maling. Ni buah itu. Ni buah ni minggu ni lah. Mungkin hari Jumaat ni ke kita nak petik lah. Yang ni sudah hampir tua lah. Ni ada lagi lah. Tapi yang ni lambat lagi. Yang ni 2 minggu lagi ni pisau buat. Yang ni saya potong daun tadi. Sebab tu saya sudah potong daun tu. Kita jual daun. Ni pisau buat ni. Ni tanda besar ni. 20 kilo ada ni. Ni. Kalau harga tolak dia RM4 ya sekilo. Macam ni pun RM80 bos. Tapi tak ada masalah lah, kawan-kawan punya pasal nak tumpah makan, nak berbagi pahala, marilah. Jangan segan, jangan malu lah. Kita ladang sedekah ni, kita bersedekah lah seadanya lah. Jangan risau lah.
kita kada cakap bos. Saya nak pisang sikitlah bos. Ya, saya ni ada 3 orang. Ha, boleh bagi satu tandan kah? Ha, boleh tak ada masalah. Ada 3-4 orang ke kongsilah satu tandan tu yang 20 kilo. Okey, assalamualaikum.